Permainan meriam bambu adalah permainan yang berbahaya ya anak-anak. Mainan ini hanya boleh dimainkan oleh usia 10 tahun ke atas. Karena memakai korek api dan minyak tanah, jadi harus hati-hati ya. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Jumpa lagi bareng saya Bunda Ejin Channel. Hari ini Bunda lihat anak-anak mainan apa ini? Dum-duman. Kok kayak bom ya? Kayak meriam-meriaman gitu ya? Kalau dum-duman tuh bahasa? Oh, meriam bambu. Kalau bahasa Jawanya dum-duman. Oke deh. Ada yang bisa cerita sama Bunda gimana cara bikinnya? Reja. Gimana cara bikinnya, Ja, ini? Lah suaranya keras banget. Ayo, Reza. Ini gimana cara bikinnya, Ja? Dilubangin ya. Ada minyak tanah di dalamnya ya. Wah, gitu suaranya ya. Jadi teman-teman, ini adalah mainan meriam bambu. Jadi kalau biasanya mainannya di bulan puasa ya. Ini pakai minyak tanah ya teman-teman. Jadi ini lubang, berlubang dikasih api. Coba ya Bunda, nyoba ya Bunda. Toko nggak boleh diangkat. Kalau coba yang ini. Pal, Mas Novel. Pal, celanamu. Tutupin. Celananya bolong. Aduh suaranya. Bunda nyoba dong. Coba guys, mainan meriam bambu. Wow. Nah, ini mainan khas anak zaman sekarang. Zaman dulu ya ini. Banget nih mainannya. Minta di bambu siapa? Di mana? Genderwo. Ada orangnya, bukan genderwo, ngawur aja. Oh, kerajaan apa? Kerajaan apa, Jam? Seru banget ya mainan ini ya. Tapi sayang bambunya tuh kayaknya kurang besar ya. Harusnya yang besar. Besar lagi. Itu beli minyak tanahnya di mana? Di Aino. Di toko, di warung. Iya. Coba lagi, mana yang paling keras dong? Habis. Habis apa minyak tanahnya? Waduh. Habis. Wala. Wala. Punya putra loh, suaranya keras banget. Halo Akbar. Hati-hati loh, hati-hati, panas enggak? Halo, Wakbar. Keras ya, Bun. Halo. Kira takut enggak? Enggak takut, enggak apa-apa. Kan ada ampang. Enggak. Sini sama Bunda. Nah, itu tadi teman-teman keseruan Bunda nonton anak-anak main meriam bambu ya. Jadi Akila ketakutan. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba bisa dipraktikkan di rumah ya, bikin meriam bambu pakai minyak panah dan pakai apa namanya? Bambu ya. Oke. Saya dadah dulu anak-anak. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.